Jajaran Kepolisian Polres Indramayu melaksanakan giat gerai vaksinasi di Aula Desa Sukahaji, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu. Kegiatan tersebut guna menekan penyebaran mata rantai COVID-19 yang mengalami lonjakan signifikan dan juga sebagai implementasi PPKM Darurat Perpres Nomor 14 Tahun 2021. Pun agar penularan virus corona tidak semakin meluas. Vaksinasi massal ini merupakan program kerja gerai vaksinasi presisi Polres Indramayu aman dan halal bagi warga di Indramayu, khususnya warga Desa Sukahaji. Kegiatan vaksinasi yang bertempat di Aula Kantor Desa Sukahaji pada Senin tanggal 11 Juli tahun 2021 pagi tadi, yang dihadiri Forkopimcam Patrol melibatkan unsur TNI, Polri dan Satpol PP. Kegiatan vaksinasi COVID-19 tersebut, target warga yang akan divaksin sebanyak 100 orang, serta jumlah vaksin yang sesuai dengan jumlah warga yang akan divaksin. Dalam pelaksanaan kegiatan ada 115 masyarakat yang divaksin.